putih dijadikan ajang untuk reuni, apa itu juga dari perusahaan-perusahaan untuk meeting kecil ataupun juga untuk WFH. Untuk produk dari Kopi Rumah Putih, ya kita diantaranya best sellernya itu di kopi susu, ada kopi susu gula aren, itu diantaranya best sellernya di situ. Kalau untuk yang vape itu red velvet ya, jadi red velvet best seller. Nah, kan tapi di situ juga ada produk base Yakult. Nah, Yakultnya yang best sellernya Yakult Strawberry. Nah, itu best seller. Kalau untuk camilan kita yang sudah ada ini best sellernya di tahu susu. Nah, tahu susu, jadi tahu ya, di mana dalamnya lembut. Ditambah lagi dengan cocolan kecap dan juga slice daripada cabai yang enak sekali. Dan juga ada tahu bakso. Nah, di mana tahu ada baksonya, yang di mana ini pun ya sangat enak sebagai teman ngopi ya itu. Tapi yang pendatang barunya ini ada produk yang best seller lokalan, itu cireng. Nah, ini cireng ini lagi naik. Nah, ini pun juga apa ya, kita terus berinovasi, ganti hampir setiap bulan, kita ganti mana yang perlu kita tarik, apa yang produk yang kita naikkan kayak gitu. Jadi untuk best seller makan dan minuman itu yang sekarang kita lagi best seller. Yang berikutnya ini apabila kita kita bicara harga, ada kalanya mahal ataupun murah. Akan tetapi diawali bahwasanya saya menggunakan produk-produk yang premium. Dengan produk yang premium, otomatis kos kita juga besar karena kita menggunakan produk-produk premium. Suatu contoh sirup kita pakai, untuk saat ini kita sirup pakai Givat, otomatis per botolnya lumayan mahal dibanding dengan sirup yang lain gitu. Akan tetapi produk yang kita jual, walaupun ini sosnya mahal, hanya di sini bahwasannya apa ingin saya tekankan bahwasanya Rumah Putih menggunakan produk-produk yang premium. Tapi untuk harga tetap kita harga sesuaikan dengan anak-anak di sini, kira-kira survei pasarnya angka berapa ya, dan Rumah Putih kita ambil harga juga tidak terlalu rendah, juga harga tidak terlalu tinggi. Nah, karena apa ya, di sini mau bilang mahal ataupun murah, karena kita pun juga pakai produk-produk yang juga yang premium gitu.
Tapi harga kita range di angka 10.000 sampai di angka 18.000. Dan itu untuk di wilayah Tulungagung juga tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Ya rasanya pas buat anak-anak SMP, it's okay. Anak-anak SMA, it's okay. Kayak gitu. Jadi anak kuliah pun juga okay. Gitu. Jadi untuk range segitu, untuk di wilayah Tulungagung sangat-sangat terjangkau. Sekarang ini yang lagi ngehit puasa dan mungkin nanti apa itu Lebaran dan juga untuk momen-momen libur, itu sering Rumah Putih dijadikan ajang untuk reuni, apa itu juga dari perusahaan-perusahaan untuk meeting kecil ataupun juga untuk WFH ataupun juga untuk halal bihalal bisa datang ke tempat kami akan siapkan semuanya, keperluannya kita datang, kita arrange, bisa reservasi di sini, apa yang dibutuhkan, mulai tempatnya, mulai equipmentnya, mulai proyektor, mungkin sound system, yang mana kita bisa gunakan untuk small meeting, ya kisaran 6-20 orang bisa. Kita pun juga kalau mungkin kemarin juga pernah dipakai untuk wedding, nah menggunakan mulai dari akad nikahnya, mulai dari resepsinya ataupun mulai tukar cincin, bisa dilakukan di Rumah Putih. Sudah berulang kali tempat kita dipercaya untuk prewed, untuk wedding, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Seiring dengan dunia perkopian atau kopi shop yang bermunculan, harapan saya dengan adanya kopi shop yang bermunculan, sehingga semuanya apa saling berbenah, baik dari pelayanan, dari promosi, dari produk, dan juga harga, sehingga dengan adanya kopi shop yang bermunculan ini, kita menjadikan suatu Rumah Putih juga ikut menjadi salah satu bagian yang ikut dalam memeriahkan dalam bisa dibilang kompetisi perkopian ini, dengan adanya selalu inovasi, dengan adanya baik itu produk ataupun dengan tempat ataupun teknik-teknik promosi yang lainnya. Di saat ini perekonomian sudah semakin baik. Disinilah saatnya para milenial untuk memulai bidang usaha. Apapun itu bidang usahanya, asalkan diberikan keilmuan ataupun dengan adanya mentor atau pendamping, saya yakin di sini dibutuhkan hanya keberanian, berani dan berani. Untuk yang lainnya kita evaluasi, kita ada belajar, kita ada seminar, yang mana itu sebagai penopang kita agar usaha kita sekali melangkah kita harus sukses. Akan tetapi dengan keilmuan yang kita miliki ataupun dengan adanya mentor, mengurangi untuk adanya suatu risiko. Sekali lagi buat milenial, mari segera berani melangkah sukses. Terima kasih. Saya Agus Sunaryanto dari Rumah Putih Coffee House. Iso ra iso, kudu iso. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar sebagai PIC di Rumah Putih Coffee House Tulungagung. Selama saya bekerja di Rumah Putih dan sebagai PIC di Rumah Putih, saya di sini sebagai penanggung jawab semua karyawan di Rumah Putih. Mulai dari kedisiplinan saat kerja, terus kedisiplinan saat membuat produk seperti minuman, makanan, kedisiplinan dalam manajemen waktu. Terus di Rumah Putih juga kita mempunyai slogan yaitu ramah, bersih, disiplin. Ramah, bersih, disiplin sendiri juga memiliki filosofis atau arti yaitu ramah dalam melayani customer, melayani pelanggan, melayani semuanya. Terus bersih yaitu tempatnya, karyawannya, produknya. Disiplin yaitu disiplin dalam segala waktu, dalam bekerja, dalam melakukan semua kegiatan. Situasi yang pernah kami hadapi saat masa sulit itu pas awal COVID 2020 sampai 2021. Itu pernah awal mula COVID itu yang masuk cuma 2 orang, 3 orang, dan apa ya, cuma melayani take away, Grab gitu. Kalau masa pandemi itu juga semua merasakan dampaknya, terutama di bidang coffee shop di Tulungagung itu sangat merasakan. Soalnya ada peraturan jam malam yang mengharuskan coffee shop itu semua buka, tutup jam 10 atau jam 9 malam. Maka dari itu, itulah tantangan dari coffee shop sendiri. Saya juga mengatur kinerja karyawan saya agar tetap berjalan sesuai SOP perusahaan. Yaitu ketika contoh ada karyawan sedang sakit atau ada acara mendadak, itu sebisa mungkin operasional kafe tetap berjalan, yaitu kita menggunakan sistem calling. Jadi sistem calling itu semisal ada karyawan yang tidak bisa masuk, itu kita bisa menghubungi karyawan yang terdekat dari rumahnya, dari Rumah Putih. Jadi seumpama kita butuh karyawan atau butuh tenaga kerja, itu kita bisa menghubungi karyawan yang terdekat dari Rumah Putih, dari lokasi Rumah Putih. Contohnya yaitu tadi karyawan calling, sehingga operasional Rumah Putih Coffee House ini tetap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldo Gusindra Pertama Petra. Saya termasuk karyawan baru di Rumah Putih. Pertama-tama saya masuk, ini pengalaman saya pertama kali kerja di sini. Pertama diajarkan cara membuat kopi, mengetahui mesin, gimana kerjanya mesin, dikasih tahu produk-produk. Mungkin dari pengalaman dari sini saya bisa mengerti tentang kopi. Pertamanya saya belum pernah mengenal kopi apa, semenjak ada sini diajarin cara gimana membuat kopi yang benar, cara melayani customer, cara ngomong sama customer. Ya, agar tampilan kopi lebih menarik, kita ada latte art. Pertama-tama kita bikin kopi, terus stretching susu, cari foamnya susu, nanti kita gambar agar minat customer lebih naik. Kita untuk belajarnya mulai kerja pertama sudah diajarin latte art, cara gimana latte art. Nanti 2 bulan, 3 bulan sudah bisa menyelesaikan teman-teman lainnya gitu. Harus bisa menyelesaikan. Latte art untuk itu dibutuhkan untuk ketenangan. Lebih ketenangan. Kalau grogi ya nanti bisa
gambaran bisa tidak jadilah, tidak jadi. Untuk strategi penjualannya sendiri yaitu kita memperbarui menu setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu ada menu terbaru dari kita. Kita mengikuti perkembangan zaman, perkembangan minuman itu kita perbarui setiap bulannya agar di persaingan coffee shop di Tulungagung itu kita tidak ketinggalan jauh dari coffee shop yang baru buka ini. Harapan saya untuk Rumah Putih Coffee House yaitu semoga Rumah Putih Coffee House tetap jaya, tetap banyak peminatnya, dan tetap bertahan di era gemburan coffee shop masa kini. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Selebihnya kalau ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.